Sekelompok angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan rentetan tembakan pada posisi pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 9 Desember 2022. Uniknya, dalam rekaman tersebut memperlihatkan dua orang tentara wanita Ukraina yang memimpin serangan kali ini. Tampak juga tentara Ukraina lainnya sibuk melakukan pergantian peluru. Tembakan akurat bombardir titik pertahanan pasukan Rusia. Setelah selesai melakukan tembakannya, sekelompok tentara Ukraina itu kemudian berbalik arah menuju markas mereka dengan menggunakan kendaraan militer pickup. Selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan 341 pesawat Ukraina, 181 helikopter, 2.643 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 340 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 93.080 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-289.